Saya nak cerita tentang keadaan di Balai Polis masa saya menyebarkan diri di Balai Polis Dawang ni. Hari ini kita telah mendapat satu aduan dari Muhammad Safwan bin Mamat, peserta bersih yang telah menyerahkan diri kepada polis kemarin pada waktu pagi, di mana keterangan dia telah diambil dan tidak berakhir di situ. Apabila keterangan dia diambil, dia dihantar di lokap dan dia telah diseksa. Polis telah menggunakan pelbagai cara dengan memukul dan menggunakan getah paip dan juga paip besi untuk Muhammad Safwan memberikan pengakuan bahawa dia melakukan jenayah yang kononnya dituduh terhadap Muhammad Safwan. Jadi kita lihat bahawa kes ini adalah sangat membimbangkan kerana polis telah menggunakan cara-cara yang salah dari segi undang-undang, memukul untuk mendapatkan keterangan, kenyataan ataupun pengakuan, walaupun sebenarnya polis telah pun ambil kenyataan daripada beliau dan sepatutnya beliau dilepaskan dan didakwa di mahkamah jika tercukup bukti-bukti. Tapi ini menunjukkan bahawa polis bertindak secara ganas, tidak mengikut lundas undang-undang dengan memaksa, dengan menggunakan pelbagai cara yang salah, dengan memukul, menyeksa untuk mendapatkan pengakuan. Jadi kita risau dengan orang-orang lain yang dikatakan berada di dalam senarai polis yang akan dicari oleh pihak polis untuk kononnya membantu siasatan. Pukul 6 petang saya duduk, tangan saya 3 hari, ada seorang polis bagi tahu saya, cakap dengan saya, suruh saya mengaku lah yang saya ni terlibat dalam kes tu. Tapi saya tak terlibat dalam tu. Dia pun bilang dia duduk rayu-rayu saya gini-gini, kalau mengaku ringan gini, kalau 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 tak mengaku berat, lain kali kalau dia tak mengaku juga. Lepas tu dia bagi tahu kalau masuk lokap, kena pukul pula dia orang lokap lagi. Lepas tu dia pun ambil saya pergi gari balik di tiang. Lepas dia gari di tiang tu, saya tertidur situ sebetul di tiang. Ada anggota polis lain ambil saya pergi ke penjara lah, tempat kurungan lah. Saya diserahkan pada warden, tuan polis yang tugas itu lah. Okay, dia ambil saya, dia suruh saya pergi ke sana-sana dia kata. Okay, jadi saya pergi lah. Ingat ke dia suruh masuk kat yang tak ada tahanan dah dalam tu. Apa-apa, dia tarik dah baju saya, dia kata ni masuk bilik lah. Lepas tu dia terajang punggung saya masuk dalam bilik. Jadi masa tu saya rebah lah. Dia pun pukul meja. Oh kau lah bersih, kau something bersih eh. Okey, kau boleh kenal aku ini, aku ni. Okey, aku nak siasat kau. Betul tak membuat ni? Betul tak membuat ni? Saya kata saya tak mengaku, bukan saya. Lepas tu dia suruh saya duduk atas kursi. Dia pun belang dia kata tak meja, dia tonyoh tonyoh batang parit tu dekat dada ni. Kau mengaku baik, kau mengaku. Bukan saya tak, bukan saya tak. Dia pun pukul, saya tak mengaku juga. Dia pun pukul dengan batang parit dekat kepala. Lepas tu tanya-tanya lagi, dia pukul pula yang kali kedua dekat bahu. Lepas tu tak lama kemudian dia keluar. Ada polis lain pula masuk, cakap dengan saya gini-gini, tanya saya betul tak saya gini-gini. Berapa hari saya tak mengaku, saya bukan saya. Dia kata gambar tu sama tapi bukan saya. Saya kata walaupun gambar tu sama, bukan saya, kata. Lepas tu dia pun keluar lah daripada tu. Ambil saya bagi nak masuk dalam lokap lah, nak tahan lah dalam lokap. Lepas saya pakai-pakai baju semua, dia panggil saya pergi kat tahanan lama lah. Jadi dia tunjuk, dia kata ni lah hero bersih ni, something bersih dia tu. Okay, jadi ada polis tu yang pukul saya tu, dia tanya ni nak tengok gambar dia, nak tengok video dia. Ni tak video dia, tu dia tu yang tengah pukul kereta tu. Jadi saya kata tahanan sebut tanya saya, betul kamu eh? Dia yang mu eh? Saya tak, saya kata bukan saya. Dia pun tutup video klip tu. Dia pun pergi sana jalan pada ujung lokak. Ada lorong lah, seorang lokak tu lorong. Saya macam kena tagging lah dengan di tahanan eh. Okay, dia suruh saya duduk, saya duduk congok buat tangan gini. Oh, ini duduk ini. Belan-belan dia tanya saya, kau asal orang mana ini, gini. Dia pun tanya, apa buat polis ini? Dia tapau muka saya senyap 4 kali. Saya tak melawan. Saya senyap je. Saya biar yang dia rapor. Lepas pada tu dia tak apa-apa, saya tengok takut polis tu panggil saya. Oi, di sini dia. Saya pun bangun pergi. Bangun pergi pada tu, dia pun atur saya ke lokak. Okay. Lepas pada tu, sampai kat tu lah cerita dia. Okay, dia atur saya. It's very disappointing, yeah, that such a thing can happen. Because
Safwan himself has actually surrendered to the police, and there's no reason why the police one to actually beat him up, and secondly is to falsely extract a statement from him to actually admit to a wrongdoing which he probably is not, which he probably has not done. Okay, because simply because they have shown him a picture that doesn't even fit him. And thirdly is that my fear is that if the 100 people that the IGP has just announced today he's saying that, you know, if the 100 people do not actually surrender themselves, then they will be hunted. And my worry is that if this can happen to Safwan, the same thing can also happen to the 100 people. And I'm actually calling to the to these 100 people or more to not actually go to the police station alone, but to go with their lawyers. If they want, if the police do come to the house, still do not go alone. They have to be accompanied. Otherwise, we will get a repeat 100 over times of what happened to Safwan. Orang yang menyerah diri kepada polis adalah telah bekerjasama dengan polis, dan polis patutnya menggunakan prosedur yang telah ditetapkan di bawah undang-undang dengan mengambil keterangan, dan jika cukup bukti bahawa orang tersebut perlu didakwa di mahkamah, jadi bawa dia ke mahkamah untuk dibicarakan, untuk didakwa dan dibicarakan. Setakat itu sahaja kuasa polis yang boleh digunakan terhadap orang-orang yang didakwa ini. Tetapi mereka tidak mempunyai hak untuk memukul, untuk melayan peserta-peserta bersih, siapa sahaja yang ditahan ataupun yang ditangkap oleh pihak polis, dilayan seperti binatang, tidak berperi kemanusiaan, dipukul, didera dan disiksa, kerana ini adalah menyalahi undang-undang. Dan pihak polis perlu bertanggungjawab, dan mereka telah melakukan satu perbuatan jenayah dengan melakukan penyeksaan terhadap mereka yang telah ditangkap oleh pihak polis. Kat mahkamah ada dua orang polis, dia panggil saya lah, jumpa nak ambil statement. Okay, jadi dia kata saya yang bagi, saya bagi tip yang mengenai bersih hari tu di balar dalam ni malam, dia kata semua tu bohong dia. Macam ke dia, saya kata, dia kata sebab bohong ni aku tahu dah info. Dia kata ada empat kawan saya kena tangkap dua orang, dia kata. Yang tua bagi tahu, dia kata saya memang saya ada mengaku dapat sebab saya takut ah. Takut jadi benda pula ah. Takut ada pukul boleh kan. Ah, tapi tak buat apa jadi gitu. Jadi saya jadi takut sebab kena pahit ni ya. Kena bahan ni dekat lokak tu. Jadi saya pun jadi takut bila duduk dengan tahanan-tahanan lain, jadi takut ah. Takut kena pukul macam semalam pula. Bila panggil nama je saya tu dah bawa takut ni. Jadi panik, jangan pada panik. Jadi saya boleh mengaku. Padahal saya doubt, tapi di mahkamah saya doubt mengaku. Saya kata saya tak terlibat dengan dua pertuduhan. Saya tak terlibat lah, saya tak mengaku lah. Okey, itu aja.